Seekor monyet memberi tanda penghormatan kepada bayi singa yang baru lahir. Bayi singa ini akan menjadi calon raja hutan. Bayi itu diberi nama Simba. Simba bayi sangat menggemaskan. Ayahnya adalah Mufasa, seorang raja di hutan itu. Simba kecil penuh dengan rasa penasaran dan tak sabar ingin memerintah kerajaan di hutan. Namun, saat berjalan-jalan di tengah hutan, ayahnya mengajari Simba cara berburu. Simba pun mulai mengendap-endap di balik rerumputan. Dan saat Simba sudah siap, Simba pun langsung meloncat di udara dan menerkam burung Zazu. Burung Zazu ini adalah tangan kanan ayah Simba. Zazu sangat kesal karena dia dipermainkan oleh Simba dan ayahnya, sementara mereka tertawa melihat Zazu yang kesal. Zazu mengatakan bahwa sekumpulan cheetah sedang menyerang kekuasaan mereka. Ayah Simba langsung pergi, sementara Simba ingin ikut, tetapi Zazu melarangnya dan menyuruh Simba untuk pulang. Simba pun berjalan menuju ke rumahnya. Di tengah perjalanan,